Tegolo meminta orang tua anak-anak dan pihak sekolah harus introspeksi. Introspeksi yang dimaksud sanksi yakni bagaimana peran orang tua dan sekolah dalam mendidik, membina, dan mengawasi anak-anak baik di rumah maupun di sekolah selama ini. Sanksi dikonfirmasi poskupang.com berkaitan dengan anggota Polres Sumba Barat Daya yang menjadi korban tertembak pada saat bersama teman-temannya melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap 12 anak. Ke-12 anak ini melakukan pelemparan mobil yang melintas di Jalan Raya di Kanelu, Kecamatan Wejewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya pada Sabtu 10 Desember 2022. Selain itu, menurut Samsi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa juga memiliki peran membina dan mendidik perilaku anak-anak selama berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kepada orang tua anak-anak, Samsi mengatakan peristiwa yang terjadi kali ini akibat lepas kontrol orang tua terhadap anak-anaknya. Bagi Samsi, waktu orang tua bersama anak-anaknya jauh lebih banyak ketimbang waktu anak-anak bersama para guru di sekolah. Sedangkan terhadap sekolah, Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya ini meminta para guru selalu memberi pekerjaan agar anak-anak bisa mengerjakan tugas di rumah. Dengan demikian, secara tidak langsung membatasi ruang gerak anak-anak keluar rumah karena harus mengerjakan tugas sekolah yang akan dikumpul atau diperiksa keesokan harinya. Karena itu, ia mendukung langkah kepolisian memanggil orang tua dan sekolah terkait permasalahan anak-anak tersebut. Sementara itu, terkait anggota kepolisian yang tertembak, dia mengatakan lembaga kepolisian sudah memiliki SOP-nya sendiri. Dia mengimbau anggota kepolisian untuk lebih berhati-hati menggunakan senjata, terutama saat mengosongkan peluru pada senjata itu agar tidak menimbulkan korban berikutnya. Negeri Kota Kupang untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana sebesar 5 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD NTT Alesius Maloladi kepada poskupang.com pada Rabu 14 Desember 2022. Menurut Alesius, jika indikasi korupsi sudah ada, maka perlu diusut hingga tuntas. Dijelaskan kasus yang terjadi memang terjadi pada tahun 2018 lalu, sehingga jika dilihat sudah cukup lama. Alesius menegaskan apabila yang diusut ada dana kredit, maka harus diungkapkan pula oleh penegak hukum ke publik agar publik juga bisa mengikuti perkembangan penanganan. Ketua DPW PKB Provinsi NTT ini mengharapkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dikatakan apabila kasus itu sudah lama tetapi masih diusut, maka harus diproses hukum oleh penegak hukum secara profesional. Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur untuk membuat kajian risiko bencana. Adanya kajian risiko terhadap bencana ini mendukung upaya penanggulangan. Hal ini disampaikan Kepala BPBD NTT Ambrosius Kodo pada acara sosialisasi publik draft rencana kontingensi gempa bumi berpotensi tsunami. Acara yang digelar secara online melalui Zoom ini berlangsung pada Rabu 14 Desember 2022. Pada kesempatan tersebut, Ambrosius mengatakan indeks bencana NTT masih tinggi, yakni 142,50 poin. Dia mengatakan pihaknya juga masih berupaya dan mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota. Saat membuka sosialisasi ini, Ambrosius mengatakan pengelolaan bencana perlu secara inklusi dan memperhatikan gender. Sedangkan soal rencana aksi yang dilakukan, yakni penguatan forum risiko bencana. Menurut dia, belum semua kabupaten mengaktifkan forum risiko bencana. Pemerintah tidak mampu bekerja sendiri dalam penanggulangan bencana dan perlu kolaborasi pentahelix, tanggap darurat, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi. Dia mengakui dengan keterbatasan yang ada, termasuk keterbatasan fiskal, pihaknya juga menggandeng media untuk melakukan sosialisasi termasuk kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Dikatakan selama ini sudah ada baru dilakukan aksi, sedangkan fase prabencana belum nampak. Selain Kalak BPBD Provinsi NTT Ambrosius Kodo menyampaikan materi, ada juga pemateri lain yakni Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang Margiono dan juga Ketua FRB NTT Norman Rimukaho.
Tribuners, mantan wali kota Kupang Jeffrey Riwukore kini telah bergabung dengan Partai Perindo. Jeffrey Riwukore sebelumnya merupakan Ketua DPD Demokrat Nusa Tenggara Timur dan berakhir pada 2021 lalu. Jabatan Ketua DPD Demokrat NTT kini diemban Leo Lelo. Lama tak kenakan seragam Demokrat setelah tak lagi menjabat, Jeffrey Riwukore kini resmi bergabung ke Partai Perindo besutan Haritanu Sudibyo. Dalam unggahan laman Facebook Haritanu Sudibyo pada Rabu 14 Desember 2022, Jeffrey Riwukore tampak sedang bersalaman dengan Hari. Foto keduanya itu diupload dan Hari memberikan ucapan selamat. Jeffrey Riwukore disebut bergabung dengan Partai Perindo pada Selasa 12 Desember 2022 atau sehari sebelum diunggah foto tersebut. Secara terpisah, Ketua DPW Perindo NTT Jonathan Nubatonis ikut membenarkan bergabungnya Jeffrey Riwukore ke Partai Perindo. Dia mengaku dirinya sudah mendapat informasi sejak perayaan hari ulang tahun ke-8 Perindo pada bulan Agustus lalu. Dia mengaku Perindo dengan senang hati menerima kehadiran Jeffrey Riwukore. Perindo merupakan partai terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung. Jonathan menyebut Jeffrey Riwukore memiliki pilihan politik untuk bergabung dengan partai manapun. Perindo menurut dia akan memberi ruang bagi semua kadernya tanpa pandang bulu, termasuk Jeffrey Riwukore. Semua potensi yang ada akan digerakkan untuk membesarkan partai. Tribuners, demikian Pos Kupang News Update hari ini. Saya Ella Uzur Rasim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.